Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Guru kami yang kami cintai, Fadilatul Imam Al-Akbar, Grand Sheikh, Pimpinan Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Tayyib Al-Hasani. Beliau adalah tokoh muslim dunia yang sangat dihormati di seluruh dunia karena kontribusi keislaman dan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dalam banyak kesempatan, Fadilatul Imam sering mengingatkan tentang beberapa hal. Yang pertama, pentingnya untuk memperkokoh ta'ayush as-silmi, yaitu hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Jadi perbedaan yang ada, baik itu agama, budaya, dan hal-hal yang lain, tidak boleh menjadi demarkasi, menjadi barrier untuk membangun tatanan sosial yang produktif dan konstruktif. Yang kedua, beliau selalu mengingatkan juga untuk terus-menerus ta'zizul wasatiyah, yaitu meneguhkan, memperkuat moderasi beragama. Bahwa beragama itu adalah solusi. Bahwa Islam misalnya adalah jalan perdamaian dan kedamaian. Karena al-Islam minas salamah wasilmi wassalam wal iman minal amni wal aman. Dalam kata Islam dan iman itu ada makna perdamaian, kedamaian, keselamatan, dan juga keamanan serta ketentraman. Yang ketiga, Fadilatul Imam juga sering menyampaikan pesan ya kepada para dai ya yang sering berbicara atas nama agama untuk tajdid al-khitab ad-dini al-mustanir. Jadi berdakwah dengan menghadirkan diskursus atau wacana keagamaan yang mencerahkan. Jadi agama dihadirkan sebagai solusi, bukan justru dihadirkan dengan wajah yang justru memperumit kehidupan. Jadi jangan sampai permasalahan umat ketika didekati dari sudut pandang agama justru menjadi semakin rumit. Thank you.